pengalaman saya. Intinya temani Bapak gacor sampai pagi. Diam-diam sedikit, Kak. Nanti warga dengar bagaimana kau nih? Persetan! What? Kau nih? Kau lama-lama seantar ke rumah sakit jiwa kau. Hah? Apa? Apa? Hah? Seberani sekarang, ya? Seberani, ya? Mentang-mentang kau jadi kepala desa selama 2 periode, kau melunjak. Iya! I'm sorry, baby. Sorry, Dori Mori Strawberry, ha? Sini, kau! Lu pijak sama gua. Hah? Lu panggil lu punya anjing-anjing, lu pijak sama gua. Sekarang gua mau tengok. Hah? Lu berani ngelawan gua? Gua bom lu tau. Oh, lu mau pijak? What? Lu mau pijak anak gua? Lu pijak sekarang gua mau tengok. Lu masuk kandang mama, mama bom lu tau. Mama!
lagi menyala, Mama. Gosong, Mama. Gosong. Eh, bagaimana? Masih mau berani minta sopan anak? Tidak. Saya cuma bercanda tadi, bercanda. Ay. Bercanda, bercanda. Makan itu bercanda. Ay, 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 ay. Kenapa, Pak? Hei, ini sudah bulan berapa, Pak? Bapak janji bulan 2 ini Bapak akan rabat kami punya jalan. Tapi mana, Pak? Mana? Aduh. Om Yordan. Makanya otak itu harus dipakai, Pak, ya. Memangnya Om lihat bulan di atas langit itu ada 2? Tidak kan? Maksudnya bagaimana nih, Pak? Ya, maksudnya gini, Cok. Om mereka tunggu bulan di langit sana ada 2 baru seakan rabat jalannya itu, ya. Wih, bapaknya main gila, ya? Jangan sampai bapak kepala itu yang sepagi duan. Ya, tenang, Cok. Jangan terlalu serius, ya. Dan juga jangan pakai urat, Pak. Makan bakso baru Bapak boleh pakai urat, ya. Ya, Pak, ya. Saya ini cuma tes Bapak punya otak saja. Tes. Bagaimana nih, Pak? Hai, Bapak nih susah dibilangin. Saya ini juga lagi tunggu dana desa ini belum cair, Pak. Kalau sudah cair itu, Bapak punya jalan tuh pasti saya akan rabat. Ingat, ya? Ingat apa, Pak? Kami tunggu. Tunggu kau janji itu. Desa ketai sapi, Pak. Hei, Pak. Dasar masyarakat tidak ada sopan santun. Suka ya jelangkung saja. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Halo, Pak. Oh, iya. Bagaimana, Pak? Oh, dana desa sudah masuk, ha? Aduh, pucuk dicinta ulang pun tiba, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Thank you. Jalan ini yang mau dirabat. Oke. Siap. Oke. Jangan nanya oke ya, Pak. Kalau sudah oke itu gas memang. Oh iya. Sagas ya, Pak? Iya, gas. Sagas ya. Woi. Bukan motor yang kau gas.
bini. Bagaimana sekolahnya, Ade? Lancar kah? Kurang lancar, Om. Tenang, nanti Om kasih lancar. Sebenarnya kemarin waktu kita di tempat hiburan itu, Om pikir Ade cuma menggilas dengan Om nih. Saya tidak sangka memang. Kenapa Ade sampai mau dengan Om? Karena saya suka yang lebih tua, Om. Yang lebih berpengalaman. Om Gigit nih. Oh, sabar ke Om. Oh, iya. Tapi kenapa Om lihat kau kayak pusing begitu, ha? Iya, Om. Soalnya saya ada tugas. Tugas apa? Tugas biologi, kah? Om ini ahlinya, Cok. Sini. Sini Om kerjakan. Apalagi soal perkembangbiakan itu. Bukan Om, saya ini punya tugas. Cuman mau kerja nih HP terada. Oh, kau mau HP? Bilangkah. Kalau memang kau mau, Om bisa langsung belikan. Asalkan kau baik sama Om dan sebentar malam kau temani Om dugem. Bisa kah? Bisa Om. Oke sudah. Kalau begitu, temani Om kita pergi beli HP ya. Oke, Om. Ayo. Tenang sayang, kita tunggu dana desa cair, kita gacor lagi. Jadi ini kelakuan bapak desa selama ini. Mabuk-mabukan, dugem-dugeman. Bagus. Ya kan, mumpung dana desa cair nih, Pak. Hei, dana desa itu untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan mensejahterakan itu kau punya isi celana tuh. Tenang, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya bisa jelaskan, Pak. Saya bisa jelaskan. Apa? Kamu jelaskan? Iya, Pak. Tidak perlu. Pokoknya ini hari saya akan kasih tahu ke punya atasan. Jangan buka itu baju. Buka! Genjo, kau tidak pergi kerja kah? Genjo, oi, kau ini, atau ini hari libur kah? Kalau libur tuh kau pergi ambil seuang tadi, kita beras terada di bawah tuh sama masa. Istriku, bapak uang sutra ada lagi nih?
Bapak punya pangkat terakhir su ketua lingkungan. Ini maksudnya bagaimana ini? Hah? Jadi begini, setelah dana desa masuk, Bapak menggunakan uang itu dengan dugem-dugeman, mabuk-mabukan dengan cewek di diskotik. Bapak lupa akan semua tugas Bapak untuk mesejahterakan masyarakat, dan akhirnya... Apa? Kamu jelaskan? Ya, Pak. Tidak perlu. Pokoknya ini hari Bapak dipecat. Bukan. Aduh, kau ini memang sekali ya. Hah? Bodoh sekali, bodoh dipelihara. Baru sekarang siapa yang jadi kepala desanya? Hah? Siapa? Itu. Itu. Ayah. Kita jatuh miskin sudah. Ini jatuh miskin sudah. Tenang. Itu juga nanti dana desa hancur lagi itu. Pokoknya kau tenang, Sa. Sekarang saya sudah jadi kepala desa jadi. Daripada yang dulu tuh 300. Kalau sampai 3 juta. So guys, pesan untuk kalian, jadilah pemimpin yang baik. Jangan karena hawa nafsu dan kebiasaan buruk kita salah menggunakan hak milik orang lain yang akan merugikan mereka dan diri kita sendiri.